Baik, terima kasih rakan setugas kita, Muhammad dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Plaid. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sehat, ceria selalu dan semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang ya akan berjalan dengan lancar. Dari daerah Plaid, Auda, saya kongsikan dulu antara acara semasa yang akan berlangsung. Langsung antaranya uji bakat terbuka penyampai rampai pagi akan diadakan pada 2 sehingga 4 September ya 2023 di Radio Televisyen Brunei Jalan Maulana Kuala Belait, di mana bagi sesi sebelah pagi ianya akan diadakan bermula pada jam 9 sehingga 11 pagi dan akan diteruskan pada sebelah petang bermula pada jam 1.45 sehingga 3.45 petang. Syarat-syarat penyertaan, hendaklah warga negara Brunei Darussalam, terbuka kepada lelaki dan perempuan berumur 19 hingga 30 tahun, berpengetahuan dalam hal ehwal semasa, berperwatakan dan berketerampilan menarik, fasih bahasa Melayu dan Inggeris, berkebolehan berbahasa asingnya adalah satu kelebihan. Dan sila bawa curriculum vitae atau CV dan dua keping gambar berukuran pasport ya semasa menghadiri uji bakat yang akan diadakan nanti. Seterusnya, Auda, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blight dengan kerjasama Minda Youth Movement atau MYM akan mengadakan program Kem Bina Semangat ya akan dijadualkan berlangsung selama 3 hari 2 malam iaitu bermula pada 22 sehingga 24 Ogos iaitu hari Selasa hingga Khamis, di mana aktiviti ini akan diadakan di Bangunan Persatuan Belia No. 148 Simpang 24 Jalan Panglima Ibu Pejabat Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Plaid. Dan satu lagi, Auda, sempena musim cuti persekolahan, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka ya, mengadakan program cuti sekolah yang bermula pada hari ini. Aktiviti akan diadakan bermula dari jam 9 pagi hingga 11 pagi. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah antara aktiviti yang diadakan, Auda bolehlah mengunjungi ya, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Cawangan Kuala Belait, Cawangan Kampung Pandan dan Cawangan Seria. Itu dia, Auda, beberapa acara semasa dan info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah. Seterusnya, apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Plaid telah mengadakan perlawanan lawn ball atau lebih dikenali sebagai bola padang, yang mana ianya berlangsung selama 4 hari iaitu 11, 14, 16 dan 18 Ogos di Dewan Kompleks Sukan Mumong. Perlawanan lawn ball telah mendapat sambutan dari atlet-atlet yang meminati sukan ini. Ianya telah dibukakan kepada orang ramai termasuklah penuntut-penuntut sekolah yang ada di daerah Plaid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asma binti Mahmud, Ketua Penyelaras Perlawanan Buling Padang dalam Dewan. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun bagi Daerah Belait 2023. Perlawanan ini, Buling Padang dalam Dewan ada tiga kategori. Yang pertama, kategori remaja lelaki. Kedua, kategori remaja perempuan. Dan kategori terbuka lelaki. Seterusnya, bagi kategori remaja lelaki, seramai 27 orang yang mendaftar menyertai Buling Padang dalam Dewan. Bagian kategori remaja lelaki tidak dikenakan bayaran dan dibagi 8 kumpulan. Seterusnya, bagi kategori remaja perempuan seramai 15 orang mendaftar dan sama juga tidak dikenakan bayaran, dibagi kepada 4 kumpulan. Seterusnya, kategori terbuka lelaki seramai 16 orang mendaftar. Bagi kategori terbuka dikenakan bayaran dan dibagikan kepada 4 kumpulan.
Mungkin ada di antara penonton yang ingin tahu cara permainannya. Jadi kita akan dengarkan penjelasan dari salah seorang guru yang turut menjadi pelatih para pasukan sukan bola padang ini. Oke, sebenarnya permainan lawn bola ini sebenarnya simple saja. Oke, kita ini ada satu bola yang menjadi target, yaitu di gelarnya Jack. Jadi Jack ini awal-awal kita ini roll dulu dalam carpet atau. Kemudian bila Jack tu berhenti, di sanalah tempat target kita ini. So once the Jack sudah berhenti, kita ini ada 4 biji bola. Kalau permainan perseorangan, kita diberi 4 biji bola. And then opponent kita ni pun menggunakan 4 biji bola juga. Jadi kita ni akan mulakan alternately. Caranya di roll bola lawn bola tu, di mana kita ni harus cuba sedaya upaya memberhentikan bola lawn bola tu berdekatan dengan Jack, sehingga selesai 4 biji bola bagi kita ni dan 4 biji bola bagi opponent. Jadi setelah roll yang ke-8 oleh opponent kita ni ataupun kita ni sendiri, kita ni akan periksa lah, kita ni cek mana bola yang hampir dengan cek, itulah dikira pemenang ataupun poinnya. Jadi siapa kita ni dalam permainan lawn bola ni, kita ni ada banyak ends. End mean kalau dalam sepak takraw ya set lah, kalau badminton pun dia pakai set, tapi di lawn ball kita ni menggunakan istilah ends. Satu end tu kita ni boleh kutip seberapa banyak point. Maximum point will be 4 points, minimum will be 1 points ataupun no points at all lah, cuma tu. Jadi kita ni selalunya kalau single ni ya banyak, depending on peraturan yang diletakkan oleh penganjur. Macam contohnya malam ni kan, penganjur menetapkan kalau single kita ni main 5 ends. So at the end of 5 ends satu, kita ni akan kira lah berapa banyak poin yang kita ni kutip sepanjang 5 set permainan, contoh 5 ends lah. Jadi serba sedikitnya suatu peraturan yang mudah untuk pemain fahami, tetapi memerlukan fokus ataupun latihan jua. Especially when we try to target the jack. So itu merupakan salah satu the challenge part lah, because bola tu sendiri ia bukan bola yang bulat, tapi ia pipir lah, we call it oval lah, and then ia ada sebelahnya tu ada sedikit barat. So we need to, we cannot just roll the ball straight because it will curve either to the right side or to the left side. So we have to play some angle lah. So sama macam dalam sukan bowling juga. Tenpin bowling pun ada juga bola yang straight ball, ada yang bola yang curve ball. Tapi for lawn bola ni semua ya curve. Okay, so it's very challenging part. Itulah. Mengongsikan sedikit sejarah penubuhan sukan bowling padang di negara ini yang pada mulanya diukayahkan oleh Jabatan Belia dan Sukan sekitar tahun 1989 dan mula dipelopori dari kalangan guru-guru dari IPTE Kampus Sultan Safarizal. Memasuki tahun 1993, sukan bowling padang diberi peluang untuk mewakili negara di acara sukan Arafura di Darwin. Dan pada tahun milenium, pemain-pemain bola padang semakin bertambah dan meningkat sehingga ke hari ini. Bagiku senang lah. Senang pasal masa PE pun ada belajar sikit-sikit. Belajar sikit-sikit? Adalah. Macam mana? Payah lah. Suruh kah? Memang kena suruh. Mm-hmm. Adalah payah sikit lah. Untuk fokus ke dia punya best. Untuk menghampiri dia punya bola jack. Itu yang payah lah. Berapa minggu sudah ataupun baru-baru kah? Bila sebulan. Terbelajar? Sebulan. Sebulan? Mm. Jadi macam mana rasanya lepas sebulan belajar ada? Okey lah. Di sana? Macam mana belajar awak? Bagiku, aku seminggu baru main hari Kamis lepas. Hari Kamis lepas, apa rasanya? Ada rasa syok kah, macam mana kah? Adalah syok. Menerusi kejohanan sukan kebangsaan Brunei Darussalam, SKBD, negara juga berjaya melahirkan ramai atlet remaja dan belia yang berpotensi dalam sukan bowling padang untuk mewakili negara kejohanan-kejohanan serantau dan antarabangsa. Dan jika kita lihat, masyarakat di negara Brunei Darussalam juga sememangnya memiliki pemain bola padang yang berpotensi untuk diketengahkan bakat mereka. Kerana itulah, permainan ini sangat mengalu-alukan kalangan belia
dan mereka yang meminati untuk coba menceburi diri dalam sukan bowling padang ini dan menunjukkan bakat mereka bagi melahirkan para pelapis yang berpotensi.